Nampaknya tahun ini akan ada lagi wedding of the year apabila pasangan Kamal Adli dan Uqasha mengesahkan bakal melangsungkan pernikahan sekitar pertengahan tahun ini. Melalui M-Star, Kamal dan Uqasha memaklumkan bahawa persiapan untuk majlis sudah 80% siap dan akan mengadakan 3 kali resepsi termasuk bersama peminat. Daripada itu, Uqasha juga menyatakan majlis pernikahan akan berlangsung di sebuah pusat peranginan terkenal, cuma detik bahagia tersebut belum dapat dikongsikan kepada semua. Kami akan adakan 3 majlis, iaitu satu untuk keluarga dan sahabat memandangkan lokasi yang kami pilih itu hanya untuk 350 individu sahaja. Untuk majlis kedua, kami akan jemput sahabat serta pihak media, dan bagi majlis ketiga, kami akan undang peminat untuk sama-sama bersama kami. Setakat ini, Alhamdulillah 80% persiapan sudah diselesaikan dan kami meminta doa yang baik-baik daripada anda semua, jelasnya. Ditanya mengenai perasaan menjelang detik bahagia, Kamal mengakui teruja menanti detik tersebut. Saya teruja dan dalam masa sama, saya kena belajar memikul tanggungjawab sebagai suami. Uqasha ada perkahwinan impiannya dan saya ikutkan sahaja sebab percaya dengan semua pilihan yang dia buat. Apabila majlis dah nak dekat nanti, kami akan bagi tahu bila dan tema majlis semua. Saya minta semua pihak dapat mendoakan yang terbaik. Moga ketika itu SOP dah longgar sikit, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.